Hello, Cik Joya dah sampai ni. Hai Cik Oz. Ha, korang-korang semua mesti busy kan malam semalam sebab tengok anugerah yang paling dinanti-nantikan tahun ni? Adakah yang tertanya-tanya anugerah apa malam semalam? Anugerah meletup 2019 lah. Tipulah kalau tak tengok. Korang kan suka benda-benda lara macam ni. Eh, Cik Joya cakap pasal diri Cik Joya je. Korang perasan kenapa? Ha, siapa yang tengok, korang mesti tahu kan style-style menarik artis kita ni? Yang tak tengok tu, meh lah sini. Cik Joya nak bincangkan tentang style artis kita ni. Okay, artis pertama. Siapa lagi kalau bukan pelakon, pengacara, businesswoman paling berjaya dan penari baru, Nia Lofa. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa Cik Joya cakap dia ni penari? Sebab malam tadi Nia Lofa menari jadi Beyonce. Seronok Cik Joya tengok dia. Okay, jom cerita tentang pakaian dia pula. Malam tu, Nia Lofa mengenakan dua busana yang berlainan gaya. Pakaian pertamanya adalah sepasang pakaian yang serba hitam. Netizen pula boleh samakan pakaian tu macam plastik sampah. Ada ke patut? Ish. Tapi Nia Lofa ni pakailah kotak sekalipun tetap cantik weh. Pakaian yang kedua dia ala-ala princess gitu. Kembang-kembang siap berpusing-pusing lagi kat atas pentas tu. Cute sangat. Tapi ada juga orang komen baju tu sendat lah, apalah. Yang penting netizen semua puji baju dia, okey? Artis seterusnya, penyanyi rock legend tanah air kita, Ella. Cik Joya ingat lagi dulu-dulu, masa kecil, Cik Joya teringin sangat nak jadi lama-rama sebab lagu dia ni lah. Seumpama lama-rama, hey Cewa. Okey, jom kita straight to the point. Malam tu, Ella mengenakan dua tuxedo yang segak. Wah, berani betul dipakai macam tu. Jarang-jarang lah perempuan nak pakai kot-kot kalau ada event ni. Cik Joya tengok dah macam magician pun ada. Macam superwoman pun ada. Lagi-lagi time dia buat persembahan tu. Tapi persembahan dia tu menggamit kenangan betul lah. Cik Joya siap panjat kerusi lagi sebab nak ikut dia buat persembahan tu. Nyanyi sama-sama dengan dia. Semangat kan? Dande. Ni dia artis kita yang ketiga, Andy Bernardi. Masa dia buat persembahan tu, ramai now orang bersorak. Tiap kali nama dia disebut pun orang bersorak. Ramai juga kan peminat dia ni. Ingatkan Cik Joya je yang minat dia. Pada malam red carpet tu, dia ada menggayakan satu busana berwarna hitam dan bersulam emas. Cik Joya tengok dah macam baju pahlawan lama-lama lah pula. Tu ha, kalau berpusing-pusing tu, mesti berteban-tebang kan kain yang kat bahu dia tu? Ha, untuk sesiapa yang tak ada idea lagi nak buat baju raya tahun ni, ni ha, dah ada contoh dah ni. Dah boleh dah save gambar ni kat handphone korang. Lepas tu, kasih kat tailor nanti ya, suruh dia buatkan baju macam ni sebiji. Artis seterusnya, penyanyi kesayangan kita, Dayang Nor Faizah. Dayang berjaya merangkul satu kemenangan bersama Hail Husaini dalam kategori grup duo meletup. Selain suara Dayang yang unik, Dayang juga datang dengan rambut yang unik. Tapi macam biasalah, nampak je Dayang buat rambut macam tu, netizen pun berlumba-lumba nak mengomen apa yang diorang nampak. Ada yang cakap macam penyapulah, bululah, nak sikatkanlah. Hey, korang tak faham ke tu style? Mak Saleh banyak buat style rambut macam tu tau. Penat-penat Dayang buat lagu Ku sayang kepadamu, Dayang cinta kamu. Tapi korang ni kecam Dayang pula eh? Hihihi, korang jangan terpekak pula dengar Cik Joya nyanyi eh? Okay, jom kita move on dengan artis lagi satu ni. Dia ni sekali pandang, Cik Joya langsung tak kenal. Bila tenung lama sikit, barulah perasan dia ni siapa. Dia ni lah Janah Nik. Uish, nampak glamour betul ya dia malam tu. Selalu tengok macam tomboy je. Yelah sebab rambut pendek kan, perangai pun ganas-ganas. Sekali malam tu, dia muncul dengan berambut panjang pula. Terkejut Cik Joya. Gegel sangat tengok dia malam tu. Teramat-amat-amat-amat cantik. Tapi ada juga netizen yang pelik. Macam manalah rambut Janah Nik tu boleh panjang sangat tiba-tiba? Tak tahulah nak. Okey, setakat ni, ni je pemerhatian Cik Joya untuk style-style yang unik yang berlaku kat anugerah malam tadi. Apa pun, Cik Joya nak ucapkan tahniah kat semua pemenang di anugerah meletup era 2019.
Congratulations. Bye.